Hai guys dan selamat datang. Baru-baru ini kami ada nyah kotak untuk iPad 6th generation ini. Dan di dalam video tersebut saya ada katakan yang model ini adalah untuk mereka yang ingin menggunakan Apple Pencil pada iPad mereka tanpa perlu mengeluarkan duit yang banyak. Mari bercakap tentang itu. Kita mulakan dengan specs. iPad ini menggunakan prosesor yang sama terletak pada iPhone 7 iaitu A10 Fusion bersama 2GB RAM. Seorang pula bermula 32GB sehingga 128. Tiada upgrade RAM walaupun seorang paling atas di sini. Model yang kami gunakan menyokong cellular data yang menggunakan nano SIM untuk beroperasi. Bergerak ke skrin, antara fungsi baru daripada iPad ini adalah kebolehan untuk menyokong Apple Pencil. Bagi mengurangkan kos, Apple berjaya meletakkan sokongan Apple Pencil ini untuk skrin non-laminated display sebesar 9.7 inci IPS panel. Resolusi 1536x2048 lebih daripada 1080p, jadi akan nampak lebih detail daripada biasa. Operating system iOS 11 memberikan pengalaman yang baik, ianya berjalan dengan pantas dan lancar. Fungsi drag and drop ini sangat berguna jika anda selalu membuat multitasking dan ingin melakukannya dengan lebih pantas. Cara untuk gunakannya mudah saja. Anda perlu swipekan dari bawah untuk membuka aplikasi kedua, kemudian drag and drop untuk meletakkan fail tersebut. Kamera yang diberikan juga sama seperti iPhone 6 yang mana menggunakan 8MP utama dan 1.2MP kamera hadapan. Walaupun saya tahu ramai yang tidak menggunakan kamera iPad untuk menangkap gambar di luar, akan tetapi iPad ini juga boleh digunakan untuk menangkap gambar dokumen yang penting, cuma kamera hadapan yang sedikit kurang memuaskan dengan 1.2MP sahaja untuk tahun 2018. Terdapat fingerprint scanner untuk menyakuci peranti. Ianya merupakan generasi pertama yang mana jika anda biasa gunakan fingerprint yang baru, terasa sedikit lambat pada peranti ini. Tidak selalu tepat dan memerlukan masa yang lebih lama untuk berjaya membuka peranti. Menggunakan stereo speaker pada bahagian bawah, pengalaman mendengar muzik memang tidak dinafikan, kuat dan baik. Tetapi tidak rasa fungsi stereo apabila melihat video ketika posisi landscape. Baiklah, tentang sokongan Apple Pencil. Pertama sekali, untuk menyambungkan iPad kepada Apple Pencil ini, anda terlebih dahulu perlu menyambungkan pada Lightning port. Kemudian akan dapat pengesahan untuk penyambungan ini. Bagi pengguna Illustrator, sangat berguna apabila dapat mengesan tekanan pada skrin ketika melukis. Membuat kaligrafi, melukis pelan, wajah dan sebagainya memainkan peranan yang penting pada pengguna profesional dan orang yang kreatif. Komen tentang iPad 6th generation dengan iPad Pro, terdapat perbezaan yang sangat ketara apabila melukis pada iPad 6th generation ini kerana lapisan skrinnya terasa licin membuatkan pengalaman melukis sedikit sukar berbanding iPad Pro. Walaupun skrin ini sejenis non-laminated display, ianya tetap okey dan anda tidak akan perasan apabila melukis setelah lama menggunakannya. Satu perkara yang anda perlu tahu adalah Apple Pencil ini bukan bertujuan untuk navigasi di dalam sistem operasi. Contohnya untuk pergi ke multitasking, anda tidak boleh swipekan dari bawah, perlu gunakan jari untuk melakukan perkara ini. Jadi, iPad 6th generation ini amat sesuai untuk mereka yang belum mampu untuk membeli iPad Pro semata-mata untuk gunakan Apple Pencil dan ini alternatif baik buat Apple bagi membolehkan pengguna awal membelinya dengan lebih senang. Ada banyak perkara yang tidak ada pada iPad ini berbanding iPad Pro. Contohnya, keyboard rasmi keluaran Apple tidak menyokong pada model ini, hanya third party yang boleh disambungkan melalui Bluetooth. Walau bagaimanapun, untuk pengguna yang tidak menggunakan Apple Pencil dan hanya untuk melayari social media, gaming dan sebagainya yang tidak melibatkan Apple Pencil, iPad ini terasa ketinggalan. Atas sebab skrinnya yang tidak laminated berbanding iPad yang lain, spesifikasinya yang sama seperti iPhone 7, tambahan pula kamera yang tidak dapat merekod 4K video seperti iPad baru yang lain. iPad 6th generation ini dijual pada harga bermula RM1,449 untuk konfigurasi Wi-Fi dan 32GB dan terdapat pilihan warna silver, gold dan space grey. Macam biasa guys, tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.